Saya UPS 1 ni, macam saya pernah beritahu kamu, dia akan ambil sebanyak 20%. Tahu? Bukan UPS 1 lah, maksudnya UPS 1, 2, 3 ni, dia akan ambil 20% of your grading lah. Yeah? Jadi maksudnya UPS 1 ni, kita ada markah dia. Maka untuk UPS 1 yang akan membawa kepada grading ialah 20 bahagi dengan 3 lah. Lebih kurang 3 kali berapa? 3 kali 6, 18. 18, 18, 6 markah lebih lah. Yeah. So, jangan, orang kata jangan loss lah, 6 markah tu banyak. Yeah. 6 markah tu kiranya banyak lah. Yeah. Lepas tu yang lain-lain tu nanti akan ada practical test, which is sangat penting lah. Yeah, practical test, assignment. Okay, assignment sebanyak 15%. Itu banyak lah tu. Yeah. Jadi satu UPS ni dia akan membawa markah kepada kamu sebanyak lebih kurang 6 hingga 7 markah lah. Yeah. So saya harap kamu tak hilang lah markah-markah kat situ lah. Yeah. So buatlah latihan yang diberikan tu. Okay, soalan-soalan mirip lah. Kalau tak, tu dia akan mungkin ubah dia punya species, ubah dia punya value. Tapi lebih kurang yang tu lah. Okay, so hopefully kamu buat lah, ya. Jangan sisihkan peluang untuk macam buat latihan dia, ya. Kalau ada masalah terus UPM saya lah, ya. Ni macam mana jawab ni, ya. InsyaAllah saya bantulah, ya. Okay, macam tu, ya. Dan hari kejadian pada malam esok pukul 9. Jangan lupalah. Jangan tertidur pula tau. Kamu jangan tertidur pula. Kalau tertidur memang hilanglah nama kasih terbang melayang. Ya. So, janganlah macam tu. Ya. Jangan tertidur dan sebagainya lah, ya. Okay. Apa-apa kamu PM saya, ya. Alright, so saya nak continue dengan tutorial 4.1. Boleh, ya? Okay, ya, boleh, ya? Boleh. Okay. Sekejap, mana saya punya tadi? Saya punya file tadi mana? Oh, ada di belakang. Okay. Alright. Semalam tu. Semalam lah, ya. Orang utara panggil semalam tu kemarin, kan? Tapi kalau orang belah-belah selatan tu, dia tak panggil kemarin. Dia panggil semalam tu semalam lah, ya. Right. Jadi saya nak bagi semalam saya dah yesterday lah nak bagi selesa sikit. Orang utara tak sebab semalam tu malam. Momentum ni ajar. No. I mean is yesterday lah, yesterday. Yesterday saya dah share bagaimana nak balance the ion electron method lah, by using the ion electron method dalam keadaan acidic. Okay. Kalau kamu perasan semalam, saya ada letakkan H plus lah di dalam equation tu. Ya, ini menunjukkan bahawa the medium for reaction itu adalah di dalam acidic lah. Tapi hari ni saya nak tunjukkan kepada kamu how to balance dalam bentuk basic. Ada dua condition. Satu kita ada basic, satu lagi kita ada basic alkaline lah, dalam alkaline. Satu lagi dalam keadaan acidic, ya. Yeah? Okay. Tak, saya lupa pula nak buat. Saya nak buat ni. Okay. Ni saya punya ni. Ni. Okay. Nak ambil
Saya nak banyak lah 50 page. Alright, then as I said, as mama dah tak buat siap-siap. Ada eh. Tapi kihir ni. PDF. Saya nak guna PDF. Okay. Oops, no. Okay. Oh, ni. Dot one ni dah ada. Ya, okey. So, sekarang okay. Kita tengok macam mana nak balance menggunakan basic medium lah, ya. Menggunakan basic medium. Alright. Dalam basic medium, ya, mesti akan ada OH lah, ya. Tetapi untuk step yang awal, kita akan menggunakan balance equation tu menggunakan acidic lah. Okay, contoh saya akan bagi ya. Contoh saya akan bagi. Setelah kita ada nak balancekan ion electron method yang inilah, nak nak balancekan equation ini. So kita, saya ada MnO4 minus. Oh, tak maulah. Di Mn dia bosan lah pula kan. Kita pakai. Okay. K, oh no, Cr2O7. Okay, saya ada Cr2O. Oh, apa salah ha? Okay, saya ada Cr2O 7 minus react dengan NO2 minus. Okay. So produce. Eh. Ya Allah. Kucing saya masuk. Okay. Cr 3 plus. Hasilkan NO3 minus. Right. Nah, so kita nak balancekan equation inilah. Okay, pertamanya kita kena cari yang manakah undergo oxidation. Ya. Yeah? Okay, cuba tengok. Cr sekarang. Cr kepada Cr 3 plus. Ha, maksudnya oxidation number dia sekarang untuk Cr adalah 3 positif lah. Positif 3. Sekarang kat sini berapakah oxidation number untuk Cr. So kita kena kira yang tu dulu. Baru kita tahu adakah dia mengalami oxidation ataupun dia undergo reduction lah. 2Cr plus dengan okay, 7 times negative 2 equal to total charge adalah okay, equal to negative 2 lah. Okay. Jadi sekarang kita ada Cr equal to oxidation number dia negative 14, bawa belah sini jadi positive 14 plus 2, dapat 12 lah. 12 divide by 2 kita ada positive 6. Jadi sekarang Cr daripada oxidation number positive 6 tukar jadi Cr 3 plus. Maksudnya dichromate ion ini okay, dia undergo reduction lah. Dia undergo reduction. Okay. Lagi satu, kalau chromate dichromate undergo reduction, maksudnya species yang satu lagi dia mesti undergo oxidation. Kenapa penting ni kita nak tahu? Boleh tak balance dia terus? Boleh. Tapi selalunya untuk kita check, kalau reduction, selalunya elektron dia akan berada di sebelah sebelum anak panah. Kamu tengok nanti macam mana. Ya? Elektron yang kita nak tambah macam semalam tu saya ajar kita tambah elektron kan. Jadi kita tambahkan dia tu
Elektron tu mesti berada di sebelah kiri. Kalau macam ni, NO2 minus jadi NO3 minus, elektron dia mesti berada di sebelah kanan equation. Maksudnya di sebelah kanan arrow tu. Dia duduk di sebelah sinilah. Itu bezanya reduction dengan oxidation, and we can check either jawapan kita betul ataupun salah. Macam itulah. Macam ni. And berapa oxidation number dia kalau dia dalam keadaan macam ni? Saya tak tunjuklah calculation dia tau. Ya, saya terus je berikan nilai dia. Jadi N, kat sini oxidation number untuk N kita ada. Okay. About negative 4, positif. Kat sini kita ada positive 3. Oxidation number untuk N. Ya. Yeah. Okay. Kalau kat sini oxidation number untuk N kita ada berapa? Okay. Negative 6, bawah belah sini positive 5. So N undergo oxidation lah. Yang ni macam mana madam kira ni? Saya gunakan kaedah yang ni je. Macam biasa untuk kira oxidation number. Yang macam tu lah. Boleh ha? Ya. Yeah. Okay. So sekarang pertamanya you have to know which of the species undergo reduction and which undergo oxidation. Ya. Yeah? Okay. Jadi sekarang kita boleh pisahkan dia kepada dua lah. Ya. Yeah? Okay. Kamu nak letak atas, nak buat oxidation dulu pun boleh, ataupun letak separuh-separuh. Ya. Yeah? Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Ya. Yeah? Okay. Katalah saya nak buat dulu yang undergo oxidation. Yang undergo oxidation lah. Okay. Yang undergo oxidation, kita ada NO2 minus menghasilkan NO3 minus lah. Ya. Yeah. Sebab semalam tu apa rules dia? Pertamanya you have to divide. Yang mana undergo oxidation, yang mana undergo reduction kan? Betul? Ingat balik lah. Okay. Yang undergo oxidation ialah NO2 lah. Ya. Yeah. So kita letakkan dulu NO2 minus. Okay. Kalau tak ingat, sambil tu kita ingat. Ya? Tak apa, jangan bimbang. Kita belajar ni memang macam saya kan. Saya memang sangat slow lah. Sekarang saya tengah belajar mengaji. Saya dah belajar daripada tahun bila. Tapi hukum-hukum tu masih lagi tak ingat. Masih lagi kalau ikhlab tu macam mana, kalau idrom mutamasilan tu apa, kena tak tahu, sebut dia pandai tapi tak tahu apa benda. Ha, so tapi bukan itu yang Allah tengok. Allah tengok usaha kita untuk mendapatkan ilmu tu penting. Ya, sebab tu niat ni belajar kena kerana Allah. Ya, tak ingat tu tak apa, kita boleh tengok balik lah. Ya, tapi janganlah tak ingat terus dengan macam saya lah tu kan. Buat tak tahu je. Mutamasilan pun tak ingat. Lepas tu buat tak tahu. Ya, tak boleh lah macam tu. Ya, sebab kamu nak ambil exam. Macam saya belajar. Tak nak ambil exam. Tak apalah kan. Ustaz tak tanya pun. Hujan pun ustaz tak bagi. Ya. Relax je baca. Dia pun sangkut lagi. Tapi kamu kena cepatlah. Ya. Alright. So sekarang yang mengalami oxidation adalah NO2 minus menjadi NO3 minus. Kita divide dua lah. Ya, macam semalam saya ajar tu. Divide yang mengalami oxidation dan yang mengalami reduction. Lepas tu kita selesaikan dulu yang mana-mana satu yang kamu sukalah. Katalah dalam contoh ni saya selesaikan dahulu yang mengalami, untuk yang mengalami oxidation. Ya. Okay, kita dah divide dah. Okay, sekarang kita tulis dulu yang mengalami oxidation. Okay. Pertama, rules dia divide yang mengalami oxidation dan yang mengalami reduction. Revise the equation lah. Okay. Lepas tu step yang kedua. Okay. Step yang kedua. Kita balancekan dahulu atom yang bukan oksigen ataupun yang bukan hidrogen. Dalam kes ini apa atom yang bukan oksigen dan hidrogen? Mestilah N. Belah sini tengok N ada satu. Belah sini N pun ada satu. Balance tak lagi? Dah balance. Okay lah. Tak payah buat apa-apa lah. Kalau dah balance kan? Okay. Seterusnya kita balancekan atom O. Okay. Balance atom O kena tambah air. Dalam
dalam ion elektromagnet ni tambah satu balance kat atom. Tambah perkali lah, letak dua ke. Kalau kat sini, belah katalah N, belah sini ada satu, belah sini N ada dua. Ha, ni kena letak dua. Ha, lepas tu, kemudian tambah air, tambah H plus, tambah elektron. Itu je tiga boleh. Jangan tambah yang lain. Ya. Balancekan atom selain daripada OH, tu kamu kena tambah perkali je. Tak boleh tambah, tak boleh tambah yang lain-lain lah. Ya. Tak boleh tambah atom dia ke. No, tak boleh. Ya. Kemudian tambah air, tambah H plus, kemudian tambah OH. Itu kalau dia nak dalam keadaan basic. Lepas tu tambah elektron. Empat je. Empat. Alright. So sekarang N sudah balance. Okay, sekarang yang tak balance adalah O. O belah sini ada dua, belah sini ada tiga. So, kita kena tambah. Tambah air. Tambah ayak. Ayak. Ayak, ayak, ayak. Okay. Tambah air, satu lah. Kenapa tambah satu? Sebab dia jadi oksigen tiga. Ah, nak jadikan oksigen tiga. Sebab kenapa nak jadi tiga? Sebab belah sini ada tiga kan? Okay. So, disebabkan tambah air. Apa yang berada dalam air sekali adalah atom H lah. Hidrogen. Jadi nak balancekan H, kena tambah H plus. H plus je. Bukan H tau. Ada student kadang-kadang ditambah ni. Kita tak boleh tambah atom H. Kita bukan tambah atom H. Kita tambah ion hidrogen H plus. Ini walaupun dalam keadaan basic. Katalah saya nak ni dalam keadaan basic tau. Tapi kita balancekan dahulu menggunakan acidic. Okay. So sekarang berapa kita nak tambah H? Dua. Okay. Bukan? Okay. Sekarang cuba tengok balik atom. Nitrogen ada satu, satu. Oksigen ada tiga. Okay. Lepas tu hidrogen ada dua. Balance lagi semua atom? Balance. Kan? Balance. Okay. Lawak lah kelas online ni kan. Balance lagi balance. Eh, macam tu dia boleh jawab kan. Kalau dekat kelas tu. Balance. Syok lah kan. Balance. Okay. Alright. Apa yang tak balance? Apa yang belum balance? Ha? Apa yang belum balance? Charge. 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 Apa yang belum balance ialah charge lah. Ya. Yeah. Charge. Kan? Oh, sebab ada H plus eh. Ah, sebab dia dalam keadaan ion ni. Ni kan? Ni charge negatif. Ni charge positif. Belah sini charge negatif. Kan? Dia tak balance lah. Belah sini, belah kiri dia, charge dia. Total charge dia berapa? NO3 minus. Ada negatif 1, betul tak? Belah sini, berapa charge? Negatif 1 tambah dengan, okay, ada dua positif. Ada dua positif kan? Eh, tambah dengan, okay, tambah dengan satu. Lepas tu tambah lagi dengan satu. Jadi total charge dia adalah positif 1. Betul tak? Tak ada, air tak ada charge. Air tak ada charge kan? Betul. Jadi kenapa tambah satu, tambah satu? Sebab ada dua atom H kat sini. Ada H. Ada H. Ha, tapi saya tak tulis lah macam ni bentuk dia kan. Saya tulis lah dua H plus. Maksudnya positif 1. Ni positif 1 lah. Faham tak? Faham. 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 Alright. So. So. Sekarang total charge daripada yang ni. Total charge ialah sebanyak positif 1. Okey, lepas tu kita kena tambah elektron untuk balancekan charge. Tak boleh tambah proton. Tahu tak boleh tambah proton. Ya, yeah? Proton sebenarnya H plus lah. Okey. Jadi macam mana cara kita nak balancekan charge? Macam mana cara kita nak balancekan charge? Tambah elektron. Okay. Elektron. Ha, tambah elektron berapa kita nak tambah elektron tu? Tambah dua. Tambah dua. Kenapa tambah dua? Sebab nak bagi dia negatif satu. Ah, bagus. Entah. Okey, sebab dia nak bagi dia. Kenapa nak bagi negatif satu? Nak bagi dia sama. Balance. Ah, balance. Belah sini, kalau belah sini negatif satu,
Belah sigma mesti negatif satu juga. Charge dia. Boleh ha? Macam tu. Sebab itulah bila tambah elektron, tambah pada belah yang more positif. Tahu? Dia tak boleh tambah elektron belah sini, kan? Oh, ada student kata, oh tambah belah sini lah madam. Tambah elektron, kan? Sebab bila tambah, kita akan kurangkan charge. No, ini kita tambah elektron tau. Ini kita tambah elektron. Elektron tu dibawa negative charge. Ya? Kalau kamu tambah belah sini, jadi lagi negatif. Ah, macam tu. Tak boleh tambah belah. Tak boleh tambah belah. Belah apa? Tak boleh tambah belah kiri dia. Macam tu. Okay. So sekarang apa kita buat ialah tambah 2 elektron. Okay. So bila tambah 2 elektron, kita sebenarnya tolak 2. Tambah negatif 2 lah. Jadi sekarang negatif 1 plus positif 1 plus positif 1 minus 2. So berapa total charge yang kita ada sekarang? Berapa total charge dia? Dia ada negatif. Negatif 1 lah. Balance lah. Dia punya atom balance. Charge pun balance. Ya, semua atom balance. Dan semua charge pun balance lah. Balance ya. Okay. So. Dah lah. Kita dah settle lah bahagian ni. Kita dah settle yang mengalami oxidation. Okay. Cuba tengok balik. Cuba tengok dalam equation tu. Dalam equation tu kita dapati. Species yang undergo oxidation, macam saya cakap tadi, untuk kita nak check sama ada kita punya equation tu betul ke tak. Species yang undergo oxidation, elektron dia mesti duduknya selepas aero. Elektron duduk selepas aero. Maksudnya dia buang elektron. Something yang buang elektron sebenarnya dia undergo oxidation lah. Macam tu. Boleh ha? Boleh. Okay, habis dengan oxidation. Now we proceed to reduction lah. Reduction. Okay. So sekarang reduction kita ada reduction we have Cr2O7 2 minus. Okay, sekarang dia produce Cr3 plus. Tengok ni. Ya. Okay, mari kita lihat macam mana nak balance kan ni. Okay. Step yang kedua lah terus kan. Sebab kita dah divide lah. Divide the equation into two lah kan. Lepas tu balance kan atom yang bukan oksigen dan hidrogen. So apa kita nak buat sekarang? Beritahu saya. Sini ada dua Cr. Sini ada satu. Nak buat apa? Dua dekat depan. Balance lah untuk chromium. Atom chromium. Macam tu lah. Jangan tengok charge dia. Ya, jangan tengok charge. Yang penting kita tengok atom dulu. Charge nanti kita akan balancekan dengan balancekan dengan elektron. Saya kecilkan sikit charge dia. Betul besar sangat. Lepas. Okay. Jadi dah balance lah atom chromium. Okay, apa yang tak balance lagi adalah atom oksigen. So tambah apa? H2O. H2O. Okay, tambah H2O. Berapa? How many? Satu dia. Dua. Tiga. How many? Tujuh. Kenapa tambah tujuh? Sebab oksigen ada tujuh. Sebab oksigen belah kirinya ada 7 kan. Belah sini 7. So this side kena tambah 7 lah kan. Okay. So bila dah tambah 7 air, apa yang berlaku? Kita tambah sekali apa? Hidrogen. Kan. Belah sini ada tak hidrogen? Tak. Tak ada. So apa kita buat belah sini? Tambah hidrogen. Tambah? Tak dengar. Tambah? H plus. Hidrogen. How many to add the H plus? 14. 14. 14. Tambah H plus. 14 lah. Tambah 14 lah. Kenapa tambah 14? Banyaknya, madam.
Banyak. 11 sini 7 kali 2. 14 lah. 14 sini pun 14 kan. Macam kita nak balancekan tu, kita kena letaklah bagi sama lah kan. Balance tu maksudnya belah kiri dengan belah kanan dia, dia mesti sama bilangan dia. Alright. So sekarang okay, tengok. Chromium dah balance. Oksigen dah balance. Okay, hydrogen pun dah balance. Apa yang belum balance? Ialah charge. Okay, good. Berapa nak tambah? Cekir saya kat saya. Apa nak balance? Berapa nak tambah? Cuba beritahu. Ah, okay, tak payah macam tu lah. Kita kira sikit-sikit. Okay, belah sini berapa total charge? Plus 3. Ada 2 chromium. Oh, ada 2 chromium ion kan? Jadi total charge dia? Plus 6. 6. Ah, 6 lah, positive 6. Plus, air ada tak charge? Tak ada. Okay, belah sini pula. Belah sini ada Cr2O7. Ada satu je ion dia. Cr2O7 2 minus. Okay. Tambah dengan H plus. Tambah dengan H plus. Tambah dengan H plus. Tambah dengan H plus. Banyaklah. You know, ini 14. Positive 12. Positive? Positive 12. Siapa yang tak faham? Positive 12. Boleh ya? Maksudnya negatif tu tambah dengan 14 lah. Kita ada positif 12. Kan positif 12 lah ya, boleh ya? Okay kah? Boleh. Okay, bagi yang boleh. Okay, boleh madam. Kita ambil masa sikit. Mungkin ada yang macam saya lah. Saya kan, saya ni jenis slow kan. Kalau ustaz cakap ni, orang lain semua dah ke depan, besuk ke depan kan. Saya tengah duk digest lagi. Ha, kita bagi yang digest masa sikit. Ya? So, saya boleh bayangkan lah saya sebab situasinya saya macam tu. Kan? Ustaz kata, ingat tak ni. Allah. Tak ingat lah jumno kan. Ha, macam tu lah. So, kita bagi masa sikit. Alright. Sambil tu saya padam dululah. Kat belah sini kita ada positif 12 lah. Ya? Okay. Okay, padamnya, padamlah dulu semua. Okay, jadi total charge dia sekarang, okay, belah sini we have 12 lah, positive 12 kat belah sini. Belah sini positive 6. So, kita nak tambah berapa supaya charge to balance? Tambah elektron berapa nak tambah? Kat mana? Kiri. Kat 12. Kiri tambah 6. Kiri tambah? Kiri. Kiri ya? Ni. 6. Tambah? 6. Kenapa tambah 6? 6 elektron. 12 minus? Supaya balance. Balance. 12 minus 6 lah. Betul? Sebab elektron charge dia negatif kan? So kita dapat positif 6. Dapatlah balance lah. Ni belah ni positif 6. Belah ni pun pasti sik. Balance. Yay. Dah settle. Okay. So, dah settle. Dah sampai elektron. So, sekarang tugas kita ialah cantum balik. Sekejap. Kelas lah. Assalamualaikum. Tak boleh sekarang. Kelas ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada kelas ni. Kita ada kelas ni. No, kena sekarang. Kita ada kelas ni kot. Okay. Bye bye. Okay, malam ni lah masa ni. 9:45. Bye. Okay. Alright. Okay, so sekarang. Okay, selepas kita dah tambah elektron, then kita kena campurkan kedua-dua equation ni lah.
Hello, hello. Semua ada kat sini lagi ya? Ada. Ada. Kita keluar. Ada, madam. So, apa buat? Kita kena campur dua ni. Tapi, elektron yang dibuang dengan elektron yang diterima tu, dia mesti samalah. Jadi sekarang kita ada perkali yang sesuai untuk menyamakan elektron tu. Belah sini ada 6, belah sini ada 2. So that equation yang atas ni kita darabkan dengan 3 lah. Kita darabkan dengan 3 kat sini. So apa terjadi? Ada yang masuk. Hai Farhan. Nanti kalau tak faham tanya kawan-kawan ya. Okay. Alright. Kali dengan 3 lah kat sini ya. So kali dengan 3. Alright. Supaya elektron lah yang dibuang dengan elektron yang diterima tu sama lah. Ya. Yeah? Okay. Jadi apa samaan baru yang kita akan dapat? So kita dapat kat sini 3. NO2 minus plus dengan 3H2O okay, produce 3NO3 minus masa tulis ni sangat penting, jangan tertinggal charge, jangan tertinggal apa benda ya, plus dengan okay, 6H plus plus dengan 6 elektron. So dapat ni lah ya. So kita boleh campurkan dua-dua equation ini, persamaan ini, tapi before that we have to cancel off the electron. Campurlah kedua-duanya ya, campurkan kedua-duanya. So sekarang apa yang berlaku ialah kita akan ada 3NO2 minus plus dengan 3H2O. Yang di sebelah yang belah kiri equation semua campurkan ke sebelah sinilah sebelum equation yang kita buat yang kita combine tu. So ini tambah ini tambah ni. Plus dengan Cr2O7 2 minus ni. Okay, plus dengan H plus 14. Okay, produce. 3NO3 minus plus 6H plus tambah dengan plus 2Cr27 Cr3 plus group sama. Okay. Plus dengan 6H plus. Okay. Sekarang belah sini ada 14H plus kan? Belah sini ada 6. Kita cancelkan dia. Tolak lah. Tolak. Bukan bahagi tau. Ya. So 14 tolak dengan 6. Tinggal 8 elektron. So belah sini kita cancelkan. Saya tak mau padam. Okay. Belah sini kita akan cancelkan. Belah sini akan jadi 8. H plus. Cuba tengok ini dalam keadaan acidic. Kalau saya nak balancekan dia dalam keadaan basic. Katalah saya nak balancekan dia dalam keadaan basic, ya. Apa buat ialah medium. Dia akan tambah. Ya. Medium. Ya, lebih. 7H2O tu tertinggal dia medium terletak 6H plus lagi. Ada 2 6H plus. Oh, betul-betul. Sajalah nak tengok kamu tidur ke tak. Sorry buat lawak petang. Okay. Tak ada saja-saja. Memang salah tadi kan. Macam mana tadi? Macam mana lebih? Tujuh. Mana-mana tadi? Yang 6H plus tu patutnya 7H2O. Oh, 6H plus eh ni? Ya. Ni, 6H plus. Ya Allah, medium ni apa benda medium ni? Okay, tu CR. Nombor 7H2O. 7H2O. Sorry, silap. Nanti kan.
Handphone ni, ya taklah, bukan salahkan orang. Suka salahkan orang kan. Okay. Apa tadi lah, saya nak tulis. 14H+ eh. Sini tambah 7H2O eh. Macam tu lah. Haa. Ni tambah 7H2O. Okay. Lepas tu belah sini tambah apa? 14H+. 14H+. Okay. Alright. Ini kena biar. Okay. So. Dah betul lah. Betul lah ni. Tu lah. Memang itu biasa silap lah kan. So tengok balik. Saya nak tengok balik saat tau. Ni 3H2O. Cr2O7. 14H+. Okay. Yang ni 3NO3 minus 6H+. 2Cr. Masih banyak. Okay, dah betul. Alright. So sekarang apa saya buat ialah saya cancelkan H+ lah kan. Betul tak? So ini saya buang. Ni 14 tolak dengan 6. So kita ada. Allah. Allah. Apa benda ni? Hello. Tak masih kat sini ke? Hello. Ada. Hello, ada. Hello. Ada. Suspend kot. Saya masih record ke? Oh, record. Madam. Lepas tu saya share screen ke lagi? Tak. Screen saya. Tak nampak. Ha? Tak nampak. Tak. Agaknya kat kelas ni madam pensan ni kot ya. Macam tu kot. Madam okay. Yang lost. Okay dah. Okay, alright. Kita sambung ya. Boleh ha ni. Nampak dah kan saya punya screen kan? Nampak. Okay. Nampak. Okay. So, ini dapat equation ni. So, kita boleh cancelkan hidrogen lah. Ini tinggal 14 tolak 6 lah. 8 lah. 8H+. Okay. Ini kalau kita tengok dalam keadaan acidic. Kenapa dalam keadaan acidic? Sebab ada H+. Katalah kamu diminta untuk balancekan equation tu dalam keadaan basic lah. Keadaan basic ya. So kalau nak dalam keadaan basic, kamu kena tambah cancel dulu H+, belah kiri dengan belah kanan, mana lebih banyak. Contohnya belah kan sekarang belah kiri dia lebih banyak. Cancelkan dengan H+ di sebelah kanan dia. Ha, macam inilah ya, kita cancelkan dulu. Lepas tu apa buat ialah kamu kena tambah OH-. Tambah OH-. Berapa banyak nak tambah? Tambah sebanyak bilangan H+. So kita akan tambah. Kalau sini ada 8H+. Tambah 8OH-. Tetapi kena tambah bukan hanya sebelah. Kena tambah dua-dua belah. Tambah dengan 8OH- juga di sebelah kanan dan kiri. Macam inilah. Tambah 8OH-. Belah sini pun kena tambah 8OH-. Lepas tu apa buat ialah kita akan buat equation yang baru. Di mana H+ dengan OH- ni nanti dia akan combine menghasilkan H2O. Dia akan combine hasilkan H2O lah. Jadi kita akan dapat tulis balik. Ya?
kita ada 3 NO2 minus plus dengan 3H2O plus dengan Cr2O7 to minus plus dengan 8H plus dengan 8OH minus kan, dia akan jadi 8H2O. Mari combine dua jadi H2O lah. Jadi 8 lah, bukan jadi 16 tau. Bukan jadi 16 sebab H plus dengan OH minus ni akan jadi satu air lah, jadi satu air. Kalau 8OH minus 8H plus dia akan combine jadi 8H2O. Untuk. Lepas tu ini jadi 3NO3 minus. Okay, plus dengan 8OH minus ni maintain lah sebagai 8OH minus lah. Plus dengan 2Cr3 plus. Tambah dengan, oh besar sangat lah pula tu. Charge dia besar sangat. Charge tak boleh besar sangat. Okay. 3 plus. Okay. Plus dengan 7H2O. So kalau nak bagi cantik kan, kamu buang lah mana macam H2O belah sini ni, combinekan dia. Lepas tu tolak yang di sebelah, belah kanan. Belah kanan dengan belah kiri tolak lah. Mana-mana satu boleh di, yang kecil tu ditolak jadi kosong lah. Macam tu. Kalau macam ni, kalau kita nak bagi cantik, orang pun nak cantik. Sama lah macam equation juga kan. Okay. So kita akan dapat 3. Kalau tak nak cantik kamu tak apa. Kan? Macam tu tua dah macam saya ni tak payah cantik lah kan. Kamu kalau keluar, kena cantik-cantik lah kan. Nanti nak mengorat macam mana? Betul tak? Dah tua-tua tak payah cantik sangat macam saya. Okay, yang ni 8 tolak dengan 7. Sini habis lah. So ini tinggal satu lagi. So kita ada 4H2O. Tambahkan dengan H2O yang 3 kat depan ni lah. Ya. Plus dengan Cr2O7 minus. Okay. Dapat. Okay, dapat 4 dah kan. Ni 8 tambah 3, 11. 11 tolak 7, 4H2O lah. Okay, ada 4H2O kat sini. Okay, jadi kita ada 3NO3 minus plus dengan 8OH minus plus dengan 2Cr3 plus. Tentulah, ni balance lah equation kita. Tapi dalam keadaan basic. Kenapa dalam keadaan basic? Sebab ada OH minus. Macam tu. Boleh ya? Madam. Faham tak? Ya. Macam mana yang 14 tu boleh jadikan dia 8 je kita tahu kita jadi 8. Sebab tolak dengan 6 ni. Dia kat sebelah-sebelah ni dia kena tolak. Tak boleh bahagi 2, ni bahagi 2 tak. Bukan macam tu. Dia tolak. Ni 14 tolak dengan 6 jadi 8. Oh, kiri boleh tolak kanan ni. Kiri kena tolak kanan. Betul? Amazing. Macam mana boleh dapat 8H2O? Kat sini ke? Okay, saya cerita daripada atas sikit. Okay, yang ni tadi kita 8H plus kan? Macam mana dapat 8H plus ni sebab kita tolak ni kan? Tahu dah kan? Okay, lepas tu gabungkan dengan 8OH tu lah. Macam mana? Nak dapatkan 8H2O tu gabungkan dengan 8H lepas tu 8. Ya betul. Oh okey boleh nampak. Dapat 8H2O ni sebab 8H plus tambah dengan 8OH. Kenapa dapat? Okey faham. Kenapa tambah OH? Itu tak sesiapa boleh beritahu. Kenapa tambah 8OH? Kenapa nak kena tambah 8OH? Sebab tak nak H plus. Sebab dia dalam keadaan basic. Sebab kita nak balancekan equation ni dalam keadaan basic. Kita nak dalam keadaan base, dalam keadaan alkaline. Dalam equation tu dia punya medium dia adalah dalam keadaan alkaline lah ataupun dalam keadaan base lah. Dalam keadaan base. Kalau bahasa Melayu kita panggil apa lah? Dalam keadaan berbase. Base lah. Dalam keadaan base. Dia dalam keadaan base, dia kena ada OH. Kalau dia dalam keadaan berasid. Kan? Kalau dia dalam keadaan berasid, dia mesti ada H+. Macam tu. Sekarang, equation yang kita dapat tu, kita dah balance tadi. Wah, dalam keadaan berasid. Macam mana kita tahu dia dalam keadaan berasid? Sebab dia ada H+. Kita tak nak dalam keadaan berasid.
kan? Kita tak nak, dia nak soalan tu dia nak dalam keadaan berbase. Berbase. Basic lah, basic lah. Berbase. Kalau apa bezanya dalam keadaan berasid dengan keadaan berbase? Dalam keadaan berasid dia ada H+. Tapi dalam keadaan berbase ada OH-. Macam itulah. Boleh? Ini kita dapat tadi daripada equation tu. Lepas tu macam mana nak jadikan dia dalam keadaan berbase? So nak jadikan dia dalam keadaan berbase kena tambah OH. Macam tu. Faham tak? Madam. Ya, ya. Kenapa 8 OH minus tu kan kena tambah dua-dua belah kiri dengan kanan? Ah, kalau tak nanti tak balance. Nanti kalau tambah 8 OH belah sini je, nanti O belah sini ada 8 lebih. Belah sini tak cukup O. Dia kena tambah dua-dua. Oh, balance. Okay. Kena tambah dua-dua belah. Tak boleh tambah belah sebelah aja. Nanti terlebih O. Belah sini ada 8 OH. 8 OH belah sini. No, belah sini ada atom O dengan H banyak 8. Lebih. Belah sini tak ada. Macam tu lah. Tak boleh lah pula kan. Nanti atom dia tak balance. Begitu. Soalan lagi tak? Ya. Okey. Jadi bila tambah 8 OH. Okey. So apa terjadi ialah. Kita belah sini tambah 8 OH. Belah sini pun tambah 8 OH. Jadi H plus dengan OH minus ni nanti dia akan combine membentuk H2O 8 lah. 8 H2O. Okey. Belah sini OH minus ada tak ada tak H plus yang nak neutralkan dia menjadi air? Tak ada. Jadi dia akan maintain lah sebagai OH. Jadi equation ni nanti dia berada dalam keadaan berbase lah. Dia dalam keadaan basic lah. Ya, dalam keadaan basic. If we leave the equation dalam bentuk H plus ni, ini dalam keadaan acidic. Kita kalau soalan dia nak dalam keadaan basic, then you have to add the OH minus. OH minus tau, bukan OH je. OH minus. So, ini combine dapat 8. Ayah ni maintain lah. Gitu. Ni 3NO3 minus. Lepas tu 8 OH, ni dengan H2O. Gitu. Dapatlah. Settle lah equation kita. Okay tak? Okay kah? Okay. Madam. Alright. Mari kita tengok soalan kita pula. Kau berapa dah? Kau berapa? Oh, kamera saya tak terpasang lah ya. Tak nampak lah muka saya ni. Tak nampak. Cukup tak nampak eh. Muka tak cantik. Muka tertua ni sebenarnya malu nak tunjuk ke orang. Saya berikan jawapan. Kamu cuba dulu soalan ni. Bila free nanti. Ini tak payah rushing sangat lah sebabnya. Kamu stresskan dulu untuk UPS. Tahu yang ni saya bagi jawapan untuk ini saya bagi jawapan untuk soalan number 6 tu kamu buat. Tapi jangan buat tak usah buat sekarang pun tak apa sebab kamu stresskan dahulu untuk UPS esok. Ya, belajar untuk UPS esok dulu tau. Belajar buatlah soalan latihan tu, buat banyak kali pun tak apa. Ya, bagi faham. Tak faham boleh discuss. Tak faham juga tanya saya pun boleh, tak ada masalah, ya. Pastikan semua soalan tu kamu faham dia punya cara penyelesaian dia. Ya, yang saya bagi yang you all kena buat dalam portal tu, ya. Sebab soalan kebanyakannya dia lebih kurang itu jelah, ya. Okay. So saya bagi ni. Saya rasa saya dah habis dah saya punya kelas. Kejap ya, saya nak stop recording dulu.